الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل في ضلال مبين. والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين جميعا وسراجا منيرا وداعيا إلى الله وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه الأخيار المجاهدين وعلى الأمة الإسلامية الذين جاهدوا في الله حق جهاده واستنوا بسنة نبيهم واقتدوا بالسلف الأمة. وعلينا جميعا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita dapatkan dari hikmah, ilmu dan pencerahan, mudah-mudahan dapat kita amalkan menjadi bekal kita untuk hidup dengan sebaik-baiknya di dunia, dan bekal yang cukup untuk menjadi hamba yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih meneruskan tentang risalah pencerahan yang pada beberapa pekan yang lalu sudah saya awali. Saya membawa dokumen yang dibagikan di tanwir kita, bagaimana beragama yang mencerahkan, beragama yang praktik hidup pemeluk agama yang jiwa, pikiran, sikap dan tindakannya berlandaskan agama yang diyakininya. Dan pekan lalu sudah saya jelaskan, pertemuan yang lalu maksud saya sudah menjelaskan bahwa ketika Allah menyatakan ad-din di dalam Al-Quran, maka tidak ada makna ad-din kecuali Islam. Maka Allah menegaskan inna ad-dina indallahil Islam. Lakum dinukum waliyadin. Itu arti yang tepat adalah bukan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Makna dalam keyakinan kita, lakum dinukum, bagi Anda terserah Anda. Apapun yang Anda anggap, yang Anda konstruksi sebagai agama, saya hormati. Tapi bagi saya seorang muslim, maka hanya ada Islam sebagai agama saya. Jadi secara akidah ini keyakinan, meskipun mungkin bahkan suatu kepastian secara sosiologis sesama warga bangsa, kita wajib di dalam Islam untuk menghormati mereka. Bahkan di dalam Islam ada satu ajaran hurriyatul i'tiqad, kebebasan orang untuk berkeyakinan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Tidak ada paksaan, pemaksaan di dalam meyakini din Allah. Mengapa tidak ada paksaan?
Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan potongan ayat berikutnya itu menjadi argumen. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena sudah sangat jelas. Kalau saya mengatakan kepada Bapak, apakah warna stabilo ini? Hijau. Saya tidak perlu membuang energi untuk meyakinkan panjenengan, ini hijau. Kalau jelas ini hijau, kok ngeyel merah? Ya sudah. Allah menyatakan, Qul huwallahu ahad. Katakan, tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Kok ngeyel dengan ya? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Ngeyel dong. Nah, kalau sudah kayak begini, lakum dinukum waliyadin. Jadi bagi anak-anak muda Islam yang belum menikah, daripada maksa diri meyakinkan orang berkeyakinan Trinitas menjadi Tauhid, sebaiknya waktu dimanfaatkan untuk mencari jodoh. Karena tidak perlu dipaksakan. Dan tafsir inilah yang paling otentik dalam sila pertama. Seperti yang ditegaskan oleh Ki Bagus Hadi Kusumo dan diresmikan dalam paham kenegaraan Muhammadiyah mengenai Pancasila. Mengapa disebut Pancasila sebagai Darul Ahdi, negeri kesepakatan kita? Alasan yang paling pokok secara teologis adalah karena kesepakatan yang pertama itu tidak ada makna lain kecuali Tauhidullah. Gitu loh, Pak. Berarti beragama yang mencerahkan itu beragama yang seluruh aspek kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik, berbisnis, berbudaya itu harus dalam koridor dan dalam bingkai al-Islam. Dalam bahasa yang kita dapatkan di anggaran dasar Muhammadiyah, itulah makna daripada mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan itu yang dikatakan oleh Allah, Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Kalau sudah masuk ke dalam Islam, kita tidak bisa kemudian Islam ini diberlakukan secara parsial, secara juz'iyah, secara sepotong-sepotong. Kalau sudah masuk di dalam Islam, Islam juga tidak bisa diperlakukan secara fragmentatif. Islam diambil sesuai dengan kepentingannya saja. Yang tidak sesuai dengan kepentingannya, Islam tidak diambil. Nah, inilah yang terjadi, saudara sekalian. Ada banyak orang kemudian di akhir zaman ini yang mentransaksikan Islam itu sesuai dengan kepentingan pragmatis. Yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia jual agamanya dengan sedikit saja kenikmatan dunia. Ini loh, Pak, pesan daripada Tanwir Bengkulu itu. Maka ini harus tetap kita gerakkan. Saya lanjutkan. Dengan beragama manusia itu beriman sekaligus berilmu dan beramal kebaikan sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam itu sendiri. Dengan demikian, beragama Islam
merupakan kata kerja dari setiap orang yang memeluk agama yang dalam terminologi kita mengamalkannya secara totalitas. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, dalam konteks hurriyatul i'tiqad tadi, kebebasan berkeyakinan, kita harus merelakan saudara-saudara kita yang berada di luar Islam untuk juga menjalankan agama mereka. Kita tidak perlu risau. Kita tidak perlu risau, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, beragama yang mencerahkan tentu saja merupakan suatu praktik hidup setiap orang beragama, khususnya kita sebagai umat Islam, melahirkan perubahan ke arah yang penuh dengan cahaya, sebagaimana diteladankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yukhrijun nasa minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya keimanan. Ji'na linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kita datang ke sini untuk menyelamatkan manusia dari penyembahan sesama manusia kepada penyembahan Allah Zat yang Maha Mencipta manusia. Bagi setiap muslim melekat kewajiban untuk menjalankan Islam secara menyeluruh atau kafah, sehingga dirinya merupakan pengejawantahan langsung dari Islam itu sendiri, sebagai nama mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilukiskan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana khulukuhul Al-Quran. Jadi kalau ada Al-Quran yang hidup, cukuplah kita melihat diri kita. Coba Pak, putusan narasi yang dibangun di Tanwir Bengkulu itu sampai sebegitu dalamnya loh. Ini ada orang Muhammadiyah kok berislam sekenaknya Pak, berbisnis sekenaknya, berpolitik sekenaknya, berbudaya sekenaknya. Islam tidak muncul di dalam perilaku sosial, perilaku politik, budaya. Saya pikir tidak lengkap rukun untuk menyebut orang itu Muhammadiyah. Nah, ini teks loh Pak, ini catat oleh malaikat ini. Ya kan? Malaikat kan ikut baca tadi. Tambah lagi baju kayak gini, mencerahkan betul bajunya. Jadi saya ingin mengetuk nurani kita semua di dalam kita ini bermuhammadiyah. Mbok yo serius gitu loh Pak. Ya, bermuhammadiyah itu sekedarnya. Ya. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, semua muslim apalagi yang mengklaim diri selaku pengikut Nabi Muhammad, Muhammadiyah. Nah, coba Pak, Muhammadiyah. Ya. Niscaya menjalankan dan mewujudkan nilai-nilai Islam yang mencerahkan dalam keseluruhan hidupnya, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi dari narasi ini, kalau ada orang Muhammadiyah kemudian menolak hukum Allah, seperti yang hiruk pikuk, hingar bingar dalam dunia politik, ya mohon maaf, nyun pangapunten, nyun sewu kalau saya katakan, sama sekali bertolak belakang dari apa yang diyakini di dalam Muhammadiyah. Poligami misalnya, poligami
mau dijungkir balik, tertulis dalam Quran. Perkara bapak tidak sanggup itu urusan perusahaan lain, Pak. Tapi Anda tidak bisa mengatakan kemudian itu tidak ada di dalam hukum. Demikian pula hukum-hukum yang lain. Muhammad Natsir itu orang yang sampai akhir hayat beristri satu dan sangat setia. Tapi untuk ayat poligami beliau bela. Jangan seperti seorang tokoh, ayat poligami dihujat habis-habisan, perempuannya di mana-mana. Nah, kita ini enggak serius dulu, Pak. Jadi ya gimana gitu. Monggo kita malam hari ini. Saya tidak tahu berapa sesi kita habiskan untuk risalah pencerahan ini. Nah, dari mana kita mulai, Pak? Beragama, berislam yang mencerahkan dimulai dari mengembangkan dan menyebarluaskan tradisi Iqra sebagaimana wahyu atau risalah pertama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Islam yang dibawa risalahnya oleh Nabi Muhammad alaihi salam sebagai akhirul anbiya sangat revolusioner dan transformasional karena dimulai dari perintah Allah untuk Iqra. Iqra bukan semata membaca tetapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Jelas definisi Tuhan di situ. Yang Maha Mencipta. Jadi bukan sembarang Iqra tapi Iqra yang bersifat samawiyah. Bismi rabbik. Bersifat langit. Bersifat profetik. Dalam tradisi Iqra, bukan hanya keniscayaan setiap muslim untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga ayat-ayat kauniyah atau semesta. Iqra membaca ayat-ayat langit, bumi, dan alam raya dengan segala isinya. Termasuk Iqra tentang manusia dengan segala dimensinya. Yang menarik adalah, kalau ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan semesta, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Hampir semua orang tidak ada yang menolak. Bagaimana kekuasaan Allah menciptakan seekor unta? Bagaimana kekuasaan Allah yang menegakkan langit tanpa pilar? Bagaimana Allah menegakkan gunung-gunung yang begitu kokoh? Bagaimana Allah menghamparkan bumi ini? Tidak ada yang menyangkal, Pak. Pada hukum kauniyah, hampir manusia secara universal mengakui itu. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal laylu sabiqun nahar. Tidak ada yang menafikan ayat itu. Mau dia ilmuwan sekular, mau dia ilmuwan muslim, mau ilmuwan apapun. Semua sepakat. Bagaimana kosmos ini bekerja. Kan itu juga ayat Allah, Pak, ayat kauniyah. Tapi mengapa ketika Allah mengajarkan kita tentang ayat sosial, kita menolak? Apa contohnya? Ya. Wal-layli idha yalsha, wal-nahari idha tajalla, wa ma khalaqal zakara wal-untha. Jenis kelamin manusia hanya ada dua, Pak. Kalau tidak zakar, unsa. Kalau tidak zakar, unsa. Laki, perempuan.
Dan ini sudah norma. Maka pernikahan di dalam Islam hanya disahkan itu jika hubungan itu laki perempuan. Lalu apa alasan manusia menolak ayat ini? Kalau ayat ini sama statusnya dengan fenomena Merapi yang erupsi, yang meletus. Mengapa ayat tentang sosiologis ini diabaikan? Lalu mereka sekarang menuntut seperti hak-hak kaum homoseksual dan kaum lesbi. LGBT misalnya. Enggak fair. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina atas nama apapun, karena dia adalah jalan hidup yang paling buruk. Itu kan ayat Allah, kauliyah. Sama statusnya juga dengan wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Sama statusnya dengan ayat-ayat hisab tentang astronomi. Ya kan? Tapi mengapa pula ini ditolak, lalu membuat teori-teori yang sebetulnya tidak manusiawi. Seks yang dilarang oleh Allah adalah seks yang dilakukan dengan cara memaksa. Ataupun ada pun seks demokratis yang dilakukan dengan suka sama suka, maka tidak dilarang. Rawahu Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi. Tidak, saya ingin mengetuk kita, Pak. Ini kita bicara beragama, mencerahkan. Tidak ada bedanya, Pak. Ayat-ayat tentang oceanologi, ilmu kelautan, tidak ada. Tapi begitu Allah ingin mengatur manusia, manusia kemudian menolak. Itulah mengapa Kiai Dahlan mengatakan, terinspirasi dengan ayat Al-Quran, pokok semua berhala manusia itu adalah afara'aita manittakhadha ilahahu hawah. Persoalannya mungkin mereka tidak paham. Dalam hubungan relasi laki perempuan, mereka ingin mengatakan tidak bisa seenaknya laki-laki mendominasi perempuan. Karena persoalan gender ini adalah persoalan konstruksi sosiologis. Kebetulan saja masyarakat kita kalau melihat Mas Irwan yang berjenggot ini ya laki-laki lanang gitu. Kebetulan juga kemudian yang ibu-ibu di belakang sebagai wedok. Ini hanya untuk sampai pada penolakan terhadap ayat lizzakari mislu hazil unsayain. Dalam hukum warisan satu berbanding dua misalnya. Juga untuk menolak kepemimpinan yang disebutkan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalu mereka mengatakan, ar-rijalu itu adalah sifat kelelaki-lakian. Lalu an-nisa itu keperempuan-perempuanan. Siapapun bisa memainkan peranan itu. Kalau Anda serius mengatakan, an-nisa itu adalah karakter melekat pada perempuan. Lalu apa makna ayat? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Ustaz, istrinya perempuan atau keperempuan-perempuanan? Kita cek saja. Enggak konsisten kan? Dalam hal ini mereka katakan ini konstruksi sosial. Tapi tiba-tiba muncul sekarang kehidupan LGBT yang didukung oleh kehidupan kapitalis global ini. Kapitalisme global. Ini industri, Pak. Lalu mereka menyusun tiga teori. Satu yang disebut dengan biogenetik. Mereka katakan bahwa apa yang disebut dengan kaum homoseks dan lain-lain itu adalah natural, kodrat dari Tuhan. Di sini mereka minta ini takdir. Lanang wedok mereka bilang konstruksi. Enggak serius gitu. Lalu teori yang kedua adalah psikogenetik. Psikogenetik itu adalah salah asuh dia, salah mendidik anak, salah dididikan. Lalu yang banyak itu sebetulnya sosiogenetik.
Mengapa orang menjadi lesbi, menjadi homo itu? Karena pergaulan sosial. Itulah manusia. Kalau sudah kata Kiai Dahlan, nafsu menjadi Tuhan, ya sudah. Maka saya katakan, perilaku beragama dan berpikir kayak begini, sesungguhnya tidak mencerahkan, Pak, dalam perspektif ini. Oh, no, Pak. Radikal nggih. Nah, sekarang ini dikit-dikit radikal. Enggak radikal sebetulnya, Pak. Biasa aja kok. Nah, ya mari kita fair sajalah menilai diri kita. Saya hanya ingin mengatakan, kalau Muhammadiyah meyakini ayat kauniyah itu berbanding lurus dengan ayat-ayat kauliyah, lalu mengapa sikap kita berbeda? Kalau ayat kauniyah tentang sain, kita terima apa adanya. Tapi begitu ayat menyangkut sosial yang ada di dalam Al-Quran, diterangkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, kok kita tolak? Jadi kalau ada orang mendikotomi, sikapnya itu kemudian dikotomik, ya, dia perlakukan dengan perlakuan yang tidak adil dan proporsional antara ayat kauliyah dan kauniyah, maka diduga keras orang itu tidak cerah di dalam beragama. Nah, keren kan Pak Muhammadiyah itu? Keren banget, Pak. Paham Muhammadiyah keren banget. Nah, dah, mana lagi narasi yang saya baca. Jadi saudara sekalian, kenapa saya sampai begini, Pak, baca per paragraf. Saya takut buku yang dicetak ini nanti menjadi alat pemukul malaikat bagi kita. Lah ya dicetak ya, Pak. Dan disepakati kok. Muncul menjadi dokumen risalah pencerahan. Lah kok enggak dibaca? Nah, ini sekarang membacakan ini, Pak, agar kita mengamalkan. Mungkin Ustaz, saya usulkan kepada panitia, tolong datang ke PP Muhammadiyah, jangan-jangan masih ada sisa cetakan tanwir. Nek ada, saya kira bagus dibagi. Nanti kita tadaburi bareng-bareng. Kita syarah aja ini. Pak Narno mana? Biar beliau nanti nanya. Atau Mas Ananto. Wan, nanti kamu cek Wan. Kalau enggak ada, mungkin kita cek ini. Kita enggak, kita kalau boleh fotokopi, fotokopi. Sudah dimuat enggak sih? Tapi saya enggak yakin semuanya baca SM. Nek dibagi bagus. Bagus kalau di SM juga bagus. Itu. Nah, kita malam Selasa ini mensyarah. Alhamdulillah di SM di muat, alhamdulillah. Nah, monggo yang aktif berlangganan SM monggo dicermati. Nah, yang belum nanti saya pikir majelis tablik dan pengurus pengajian mengusahakan. Baik, saya lanjut. Sekali lagi, Pak. Dalam tradisi Iqra, bukan hanya keniscayaan setiap muslim untuk membaca Al-Qur'an, tetapi juga ayat-ayat kauniyah atau semesta. Jadi bukan hanya kauliyah, tapi juga ayat kauniyah. Iqra membaca ayat-ayat langit, bumi, dan alam raya dengan segala isinya, termasuk Iqra tentang manusia dengan segala dimensinya. Ini saya maksud tadi. LGBT nggak ada, Pak, di dalam Al-Quran. Lah kok Anda paksakan? Saya bacakan WA Ketua Gerakan Indonesia Beradab. Ada di dalam salah satu poin rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Saya bacakan, Pak. Ini contoh. RUU kita ini bermasalah, Pak. Belum lama ini Majelis Hukum, Majelis Tarjih, Majelis Tablik mendiskusikan persoalan ini. Dan banyak sekali persoalan yang ribet. Contoh, Pak. Saya baca ya. Kutipan naskah akademik rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang jelas-jelas melindungi LGBT.